Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Mukbang Santai. Kali ini menu gua adalah tahu gejrot. Oke, dengan ikan asin dan sayur kangkung. Oke, ini adalah tahu gejrot yang gua udah potong-potong lewolek, dan ini sayur kangkungnya. Dan ini nasi tentunya guys ya. Mesti ada nasi. Oke, lepas itu kita ada ikan masih terbuk. Hai guys, oke. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina amin. Oke, ini tahu gejrot. Tahu gejrot. Nasi putih. Sayur kangkung. Dan ikan masin. Oke guys, guys. Sebelum itu kita baca doa lagi. Oke, ini tahu gejrot. Gua taruh mana? Nampak tak guys? Nampak tak? Susah guys ya. Tak apalah, biar macam ini saja guys ya. Sebab gua ini rekam pakai phone. Dan oke guys, sebelum itu kita suapan pertama macam mana? Sedapnya guys. Sayur kangkungnya lagi. Sedapnya guys. Oke, bagi kalian yang ingin membuat tahu gejrot ala Mukbang Santai, senang saja guys. Terutamanya sediakan tahu, tentunya harus ada tahu guys ya. Kalau tak ada tahu, bukan namanya tahu. Oke, tahu, lepas itu cabai rawit atau cili padi atau cili apa saja yang jadi pedas guys ya. Lepas itu di bawang merah. Oke, itu dan jeruk nipis guys. Alright, gua pakai jeruk nipis, gua nggak pakai air asam guys ya. Oke guys, cara buatnya senang saja. Di tahunya digoreng dulu, lepas itu dipotong-potong, lepas itu di cilinya dipotong guys ya. Kebetulan gua cilinya sedikit tadi, gua ulek saja dengan garam sedikit. Lepas itu gua tambah air jeruk nipis, lepas itu gua tambah bawang, lepas itu gua tambah tahunya yang tadi. Oke, lepas diulek guys. Seperti ini guys. Sedap guys. Boleh try di rumah guys . Memang joss guys. Air asamnya suka hati guys ya, mau banyak mau sedikit, tak apa, janji ada terasa asamnya, itu yang membuat gimana gitu guys ya. Oke guys, nyam sedap guys. Sedapnya guys. Sugi guys kalau nggak makan. Oke guys, gua makan seperti ini sampai habis video ini pun gua makan seperti ini guys ya. Nyam macam guys ya. Gua nggak perlu panjang-panjang lebar, takut nanti gua ada penampakan di belakang guys. Bertelinga dua itu. Siap? Kucing guys, tenang aja guys. Oke guys, senyap. Oke guys, sampai jangan lupa like, subscribe dan komen guys ya. Like dan komen dan share guys. Lepas itu jangan lupa di video selanjutnya guys. Wassalamualaikum.